Dan hari ini kita bakal mau menerbangkan drone lagi. Kita bakal menelusuri tempat-tempat yang di sekitar monster bawah tanah itu ya. Dan kita udah menyiapkan drone plus ayam. Jadi ayam itu bakal kita ikat di drone untuk menjadi umpan agar monster bawah tanah itu keluar, guys. Oke. Okay. Oh, ini Pain yang ini lokasi yang tadi malam nih, Pain. Ini lokasi yang tadi malam. Iya, betul-betul ya. Yang kita explore. Oke. Okay. Iya, kita sampai di sini kan titik kejar-kejarannya. Iya, yang kita. Nih. Oh, iya. Nah, ini sebenarnya tempat itu dekat sama rawa-rawa. Nah, ini udah mulai kelihatan banyak lubang nih. 1 2 3 4 5. Oh, itu ada lubang 2 tuh. Itu yang paling gede kan? Itu ada lubang 2. Ada. Ada lubang 2 yang. Nah, ini lubangnya. Kita udah ke sini. Dan kita coba untuk ke arah loh, ada lubang baru, 3 lubang, gila. Wow, bener-bener sangat ngeri sekali ini. Oke, sepertinya aman nih. Itu ada yang keluar tuh. Wah, monsternya akhirnya keluar, guys. Ini mantep banget, momen yang paling mantap. Jadi keluar monster bawah tanah itu keluar. Oke, pas banget. Dia nggak lari, dia ngeliat drone kita nih. Dia mulai melihat ke drone kita nih. Aduh. Iya. Kita menemukan sarang yang sangat besar sekali. Keluarlah, bro. Masukkan ayam kita. Ditarik, Pain. Ditarik. Aduh, drone kita nggak bisa naik nih. Aku udah gasin drone-nya ke atas ini, Pain. Cuman dia tetap narik nih, Pain. Kuat banget nih. Akhirnya keluar ayamnya. Tapi hancur ayamnya, Pain. Udah digigitnya tuh. Masukkan dikit demi sedikit, Pain. Ya, dikit demi sedikit ya. Jangan sampai habis tanganmu, nanti bahaya itu. Ayo pelan-pelan, ayo masukkan dikit-dikit. Masukkan pelan-pelan. Ditarik kah? Pain. Ya, aku pegang di kaki. Aku pegang tangan. Pegang tangan. Kenapa? Selamat datang di channel aku, Jeep Sword. Oke, jadi hari ini kita bakal mau penelusuran ke monster bawah tanah itu. Dan hari ini kita bakal mau masuk ke hutan dulu untuk menuju ke sarang monster bawah tanah itu, guys. Dan hari ini kita bakal mau balas dendam. Kita akan mengeksekusi monster bawah tanah itu. Dan kita bakal buru monster bawah tanah itu, guys, ya. Kita udah membawa senapa angin. Dan kita bakal mau nembak, ya. Nembak dia. Sekalian kita berburu kalau ada dapat hal-hal yang lain lagi. Ini tepat banget kita berada di pintu masuknya. Ini kita melewati hutan dulu nih. Sangat luas hutan ini. Hati-hati. Masih sakit tanganku, Cok. Ya, oke. Masih sakit? Iya. Coba. Ayo, Pain, cek. Oke, jadi sebelum kita melewati hutan ini, alangkah lebih baik kalian subscribe channel aku, Hitam Lemah, bagian bawah. Like video ini sampai 30.000 like, kita akan membuat video lebih bagus lagi untuk selanjutnya. Let's get it! Hati-hati, Cok. Suara apa di situ?
Buat mantelan di sini. Ada pelanduk. Sini sebelah sini kamu. Sini, sini. Nah, ini dia. Pohon itu coba kamu lihat, kelihatan nggak? Iya. Ini pohon ini nih, kuntilanak suka banget nih buat tinggal di sini nih. Iya. Cuman ini harinya mungkin nggak ada dia. Biasanya dia sering kita tinggal di sini. Bah. Bapak, gangguan ya? Iya. Bisa gak? Oke. Ini suara apa? Duh, bah. Lagi aku mati juga. Di bambu-bambu ini nasuk. Ngeri sini. Sana. Wah. Sini sebelah sana. Sebelah sana. Bahaya tuh, lihat bawahnya. Lihat bawah. Lihat bawah, ngerti. Woi.
lari dia, Pen. Itu dia, Pen. Mana nih, Sup? Gimana sih? Masuk dalam sini. Masuk dalam sini. Sini. Enggak ada. Sini, mulai kamera. Pegang. Ini masuk dalam sini nih. Ini di lubang lah. Hati-hati, Pen. Kau jaga ya. Semoga. Ini ada lagi lubang nih dalam sini, tapi ini semuanya ketutup. Dia dalam tanah ini pasti, Pak. Iya. Dia dalam tanah ini pasti nih. Udah, mumpung kita mancing. Hah? Iya, kita pancing. Ini kita tadi kan bawa ayam. Ini dalam tanah sini pasti dia. Ada. Ada. Ini dalam tanah sini dia pasti nih, Pak. Pain, hati-hati, Pain, ku bilang, sini. Udah fix dia di dalam tanah ini, Pain. Dalam tanah ini. Sini kamera. Tintip lagi. Udah, kita tunggu, Pak. Ini lubang kan. Sini. Iya. Aman. Iya. Oke, aku punya ide. Tadi kita udah bawa ayam, dan nanti ayam itu kita bakal taruh di atas ini, kita gantung. Nanti kita cari bambu atau kayu yang berada di sekitar sini. Nanti kita gantung ayam di sini. Otomatis kalau dia ngambil ayam itu, kita langsung tembak, Pak. Iya, Sup. Nanti kita bakal taruh kamera night vision di sini, Pak. Iya. Oke? Iya. Nanti teleskop aku juga pakai mode night vision ya. Iya, Sup. Oke. Tar. Kalau kita taruh lighting-nya di sini, dia enggak lari ya sepertinya. Iya, Sup. Coba aja. Udah, enggak apa-apa, naik vision aja. Nanti kan dari kejauhan matanya kan nyala itu. Kelihatan, Pak. Oh, iya. Jadi kita ngincar matanya itu, kita tembak nanti. Oh, iya. Mungkin kita dari sini sampai ke arah 50 meter atau 60 meter. Iya. Ya, 50 meter lebih akurat ya. Iya. 50 meter. Oke. Udah, kita pasang umpan dulu, guys. Iya. Oke. Let's go. Tripod. Sepertinya bagus nih, Pak. Iya. Nanti kita bakal menjauh dari sini. Sekiranya mungkin 40 atau 50 meter dari sini. Iya, Sup. Kita bakal ninggalin kamera juga di sini. Buat lebih mudah membidik siluman dajjal itu ya. Iya. Oke. Nanti kita tinggalin, Pak. Itu kuat gak, Pak? Kuat nih. Kuat ya? Iya. Oke, yaudah. Kita taruh kameranya di sini. Nanti kita langsung pergi, oke, Pak? Oke, guys, jadi kita udah persiapan buat menembak dari siluman monster bawah tanah itu. Kita sembunyi di sini. Ini mungkin pasti dia datang ya, Sup? Ya, pasti dia datang karena kita udah memancing umpan dengan ayam. Iya. Mungkin kita tunggu aja sejam atau berapa jam, nanti kita sabar ya menunggu. Mungkin aja bisa cepat kali. Oke, kita mungkin jaraknya sekitar 40 meter atau 50 meter dari sini, Pak. Kita aktifkan night vision.
Karena kita dari jauh bisa melihat titik cahaya yang di sini, dari sini. Mungkin nanti kalau dia muncul matanya kelihatan tuh, Pak. Pasti matanya bercahaya kan? Yeah. Kita tembak aja langsung tuh. Oke. Oke. Kelihatan enggak? Mau ada tanda-tanda, kita pas di titik zero. Tahan. Kita ada titik lampu kecil kelihatannya di ujung. Itu buat titik awal painnya. Iya, belum ada sih. Fokus ya. Sup, fokus sup. Malah main HP, fokus. Lu ada pergerakan kan? Fokus aja sup. Sup. Suara anjing udah mulai menggonggong nih, Pak. Ketanda apa nih? Sama di belakang juga ada suara sup. Suara kayak bayi sup. Ya. Yang menangis tuh. Ya fokus. Yuk. Aku incar bagian kakinya, Cup. Aku incar bagian. Bagian mata ya. Atau bagian hati aku, Cup. Cepat mati deh. Kita bersabar nunggu nih. Dia bakal keluar apa enggak ya? Cup, harus fokus, Cup. Iya. Pasti keluar tuh, Cup. Apalagi dia lihat cahaya kayak gini. Itu kayak pintu keluar nih, Cup. Aku udah merasakan hal yang aneh, Pak. Iya, sepertinya, Cuk. Aku lihat ada pergerakan di situ. Fokus, Cuk. Siap. Shit. Ada enggak, Cuk? Oh iya, Cuk, Cuk. Shit, itu apa itu? Mulai muncul ya, Cuk. Mulai muncul. Oke, Pak, tahan, Pak, tahan. Fokus, Cuk. Tahan. Cuk, aku incar bagian hatinya, Cuk. Oke, aku juga incar, aku dulu nembak ya. Oke, Cuk. Siap. Kunci, Pak, kunci target. Yes. Tahan, dia mulai maju. Mulai maju, Cuk. Aku kunci. Oke. Okay. Siap, kunci. Oke, aku duluan tembak. Aku hatinya, Cuk. Oke, okay, siap. Aku 1 2 3 kunci. Kena. Sip. Nice. Aku sekali lagi. Damn. Target, Pak. Sekali lagi, Cup, ya. Jangan. Stop. Hmm? Stop. Udah. Tahan. Sudah, tahan. Jatuh ke sini, temu. Lepas. Lepas, sudah mati dia itu. Sudah mati. Okay. Ayo kita langsung ke sana, Cup. Oke. Okay. Sudah mati. Tahan.
Kita lihat lagi sekali lagi. Coba. Oh ya udah mati dia. Coba kulit, coba kulit. Udah, tiga kali tembakan aja. Sekali lagi coba. Sudah Pain, dibilang sudah. Sudah, ayo. Tinggal lagi sini. Mati kayaknya. Darahnya meleleh, Pak. Hah? Mati sudah nih kayaknya nih. Mati itu sudah. Tuh udah enggak ada cahaya lagi di mata itu, Pak. Cek dulu. Masuk kan jadi dekat, pintu dekat. Mati. Mundur, jadi dekat. Coba. Siap-siap senjata, siap senapan. Tarik, taruh di bawah. Mati. Mati, Pain. Ih, itu bekas darahnya tuh. Pegang. Dia mati kah? Pegang. Pegang ini senjatanya, pegang. Kau jaga. Kau jaga ya. Kau ketembak sekali. Jangan, Pain. Sudah. Jangan tembak sekali. Sudah mati, Pain. Udah jangan. Pain. Udah. Jangan main, Pain. Oh shit. Itu apa yang ke hambur ini? Aduh, udah. Jangan, Pain. Sudah mati, ngapain sih kamu? Pain. Sudah sini senjatanya. Sini. Ya udah mati, Pain. Sudah. Masuk. Itu gimana nih, Pain? Nanganinya nih, kita simpan di mana nih? Terus. Ih. Shit. Ya? Shit, tuh tanduknya tuh. Oke, Pain, cepat, Pain. Cepat, Pain. Udah, Jup. Sudah. Oke, aman. Berat kah? Berapa kilo kira-kira? 3 kilo nih, Sob. Ayamnya gimana? Udah biarin aja. Coba. Ini sini. Oke. Ini. Dagingnya ke hambur tuh, guys. Iya, gak juga. Iya. Oke. Coba saya lihat. Udah jadi sentuh, Pain. Apa itu? Udah, biarin. Oke, guys, jadi kita akhirnya berhasil berburu dari monster bawah tanah ini ya. Dan kita udah berhasil memburu dia. Semoga nggak ada lagi monster bawah tanah lah berikutnya ya. Dan kita yang terpenting, kita udah berhasil memburu dia. Oke, jadi mungkin kita balik aja habis ini, Pain. Kita bawa monster itu ke rumah dan kita teliti. Jadi mungkin video sampai sini aja. Bye.